Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu taala wa ada wa fi ulumi fi darain amin. Al-babul awwalu fi fadli ilmi wa ta'limi wa ta'allumi wa syawahidihi minan naqli wal aqli. Bab yang pertama tentang keutamaan ilmu, keutamaan mengajar, keutamaan ngaji, dan dalil-dalilnya baik dari naqal Al-Quran hadis, wal aqal dan akal. Fadilatul ilmi, keutamaan ilmu, syawahiduha min Al-Quran, dalil-dalilnya dari Al-Quran. Qawlu ta'ala, firman Allah ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Menyaksikan oleh Allah akan bahwasanya tidak Tuhan kecuali Dia, Allah, dan malaikat, dan orang-orang yang diberikan ilmu, orang-orang yang mempunyai ilmu. Jadi ada tiga yang menyaksikan: Allah, malaikat, dan orang yang mempunyai ilmu, yang menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kata beliau, "Fanzur kaifa bada subhanahu wa ta'ala binafsihi wasana bimalaikati wasana sabi ahli ilmi." Maka perhatikan olehmu kaifa, bagaimana bada'a Allah memulai, subhanahu wa ta'ala binafsih, dengan dirinya, wasanna, dan Allah mengkeduakan, bimalaikati, dengan malaikatnya, wasalla sabi ahli ilmi, dan Allah mengketigakan dengan ahli ilmu. Masya Allah, jadi ahli ilmu mempunyai porsi juga untuk menyatakan, mengikrarkan bahwasanya tidak Tuhan kecuali Allah. Yang pertama Allah yang mengatakan itu, lalu malaikatnya, lalu ahli ilmu. Kata Imam Ghazali, wa na'ika bi hadza syarafan wa faddan, cukuplah untuk engkau dengan ini syarafan wa faddan, kemuliaan dan keutamaan, wa jalalan wa nublan, keagungan dan kemuliaan akan ilmu, ahli ilmu. Ikut ilmu, ahli ilmu. Jadi betapa mulia orang ahli ilmu. Ya. Kalau kamu pengen bahagia, pengen senang, udah tekunin aja ilmu. Tekunin ilmu. Jangan yang lain-lain. Jangan kamu ngaji sambil maksiat, ngaji sambil main. Enggak bisa. Apaan juga sambil main gagal. Sholat sambil main batal enggak? Batal. Kerja sambil main-main itu urusan dunia. Dipecat enggak sama bosnya? Pecat. Jadi main-main enggak bisa. Harus serius. Wa qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, irfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah angkat, yarfa'illah, Allah angkat, allazina amanu, orang-orang yang beriman, minkum, di antara kamu, wallazina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu, darajat, akan beberapa derajat, akan banyak derajat. Diangkat derajatnya orang yang punya ilmu, yang angkat derajat Allah. Kira-kira orang kalau diangkat derajatnya sama Allah, manusia bisa enggak runtuhin derajatnya? Enggak ada yang bisa. Walaupun penduduk dunia minal awal ilal akhir pengen merobohkan kedudukan seseorang, tapi Allah udah tinggikan orang itu, enggak ada yang bisa.
Apakah kita enggak mau cari ilmu kayak begini? Itu kan pertanyaannya. Padahal sudah Allah janjikan orang yang punya ilmu, orang yang beriman, orang yang beriman, orang yang punya ilmu dijanjiin sama Allah, ditinggikan derajatnya, dimudahkan urusannya. Orang kalau pangkatnya tinggi, lihat orang pangkatnya tinggi bagaimana? Orang yang pangkatnya tinggi bagaimana? Ekonominya? Pasti orang ekonomi menengah ke atas. Artinya apa? Kalau kita cari ilmu lalu ngamalin ilmu, insya Allah hidup kita senang dunia akhirat. Kenapa itu janji Allah ini? Janji Allah. Makanya enggak semua jadi. Kenapa? Karena ada yang lulus, enggak lulus. Setan itu banyak sekali godain orang yang ngaji. Karena setan takut kalau pada jadi. Setan gembira kalau pada berhenti. Oh, setan tahlilan setan. Bersurah gembira. Alhamdulillah si Anu berhenti. Siapa si Anu? Oh, alhamdulillah. Kalau kita kebalikannya. Kasihan kalau berhenti. Setan alhamdulillah. Kenapa? Ada orang yang enggak berhasil. Jangan turutin hawa nafsu. Semangat belajar. Enggak ada yang namanya belajar itu senang, enggak ada. Semuanya susah. Ngaji enggak ada yang namanya gampang. Semuanya susah. Ya. Kalau gampang aja, kata guru saya, monyet jadi kiai. Kalau gampang, monyet jadi kiai. Apalagi mau jadi warasatul anbiya, ahli waris para nabi, kurang apa tingginya? Maka mesti diuji siapa yang lulus dari ujian ini. Dialah yang berhak mendapati piala kebahagiaan dunia akhirat. Saya enggak ngimpi jadi begini nih, ngajar begini, punya pesantren, enggak ngimpi, enggak. Enggak. Atau cita-cita dulu nanti gua harus punya pesantren, enggak. Kata guru saya, kalau mau senang ngaji, itu aja kata guru saya. Saya enggak lupa omongan beliau, Ustaz Usut, guru saya. Kata beliau begitu. Kalau mau senang, hidup senang, bahagia, dunia akhirat, ngaji. Biar benar. Sungguh-sungguh ngaji, amalkan ilmu. Senang insya Allah. Kenapa? Karena Allah sudah janji. Tadi, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Susah, enggak betah, itu namanya ujian, mesti dikasih ujian, enggak boleh enggak, harus dirasakan itu. Pada korengan, mesti korengan. Pada budugan, mesti budugan. Waduh. Pada pegel, mesti pegel. Diuji dulu. Mesti diuji, Allah pengen lihat siapa yang sabar. Siapa yang sabar, dia yang akan dapat piala. Semuanya sabar, semuanya dapat piala. Makanya nabi yang paling tinggi siapa? Nabi yang mana? Ulul azmi. Ulul azmi. Ni, oh, yang paling tinggi azmi. Ulul azmi yang paling tinggi. Masya Allah. Makanya ranking satu ya. Ulul azmi yang paling tinggi.
yang paling tingginya banget. Nah, ada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulul azmi itu apa? Ulus sabri, yang mempunyai kesabaran. Allah pengen lihat siapa yang sabar. Siapa yang sabar? Jangan ngeluh mulu. Ngeluh itu bumbu-bumbu setan. Jangan ngeluh. Teteskan air mata kepada Allah. Minta doanya, minta doa sama Allah. Ya Allah, beri aku kekuatan ya Allah. Beri aku semangat ya Allah. Beri aku kesehatan ya Allah. Nangis sama Allah. Hilangkan rasa malas ini ya Allah. Masya Allah. Saya pernah dulu masa-masa ngaji itu badan sakit terus, nyep badan saya nyep aja, dingin aja, nggak sembuh-sembuh. Udah berobat kemana aja nggak sembuh-sembuh. Puskesmas apa semua, dulu orang puskesmas hebat banget, puskesmas udah nggak sembuh-sembuh tuh. Kenapa bisa sakit waktu itu? Karena jatuh mulu. Kan ngajinya jauh, jalan kaki, naik mobil ngeteng, jadi seleo, sama minum obat nggak sembuh-sembuh. Nyari tukang urut perempuan mulu, nenek-nenek, malu saya. Ya, alhamdulillah ada ketemu, ya, tukang urut di Rawabuaya, di tempat saya ngaji. Iya, ketemu tukang urut yang pakai sistem pencet, masya Allah. Emang langsung sembuh sih Allah kasih tuh, man sakitnya luar biasa, masya Allah. Alhamdulillah sembuh. Saya juga pernah itu ngaji, yang namanya ngaji ini judul ngaji, ini cerita ngaji nih ya. Ditabrak saya, lagi berhenti di lampu merah. Coba. Yang nabrak mobil, ukurannya mati apa hidup kira-kira? Mati. Ini mobil yang tabrak. Mati ditabrak sama mobil, ukurannya mah. Tapi kenapa kok gak mati? Qadarullah, gak mati. Karena Nabi juga mengatakan, ya, karena Nabi mengatakan pula, innal malaikata la tad'u ajniha li talibil ilmi. Sesungguhnya malaikat itu meletakkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu. Banyak ulama menafsirkan, ada kalanya jalan di atas sayap malaikat, ada kalanya kita dinaungin oleh malaikat, ada kalanya malaikat turun, ya, berhenti terbang. Kita pakai semua, ada orang yang menuntut ilmu itu berjalan di atas sayap malaikat, dinaungin oleh sayap malaikat, malaikat turun karena gemar cinta kepada orang yang menuntut ilmu. Masya Allah, ditabrak itu. Alhamdulillah badan saya gak apa-apa, cuma ininya sakit nih, kena setang, jadi masuk rumah sakit juga 3 hari lumayan. Tapi besokannya habis sakit, ya, saking Allah kasih semangat ngaji. Enggak lama saya langsung ngaji. Pas ngaji sama guru disuruh pulang. Baru sembuh, baru pulang rumah sakit langsung ngaji. Oh, baru pulang rumah sakit langsung ngaji, bagaimana tuh? Guru, kalau orang sakit kan kelihatan mukanya ya, lemes, pucat, dilihat sama guru. Baru sampai di rumah beliau, ya, kebetulan gurunya itu adalah abang saya sendiri, Kiai Muhammad Soleh, Allah yarhamnya. Ya. Langsung kata beliau, udah pulang dulu aja, jangan ngaji dulu. Masya Allah.
Guru sampai bilang kayak begitu, mau ngaji disuruh pulang, yang ada kagak ngaji disuruh ngaji ya. Disuruh pulang, ntar kalau udah sembuh baru ngaji lagi. Masya Allah. Itu. Jadi siapa yang banyak ujiannya lalu dia sabar, dialah yang akan dapat piala kesuksesan. Jadi sabar ngaji, sabar. Sabar. Kalau rasanya enggak betah, datang sama guru minta dibacain air. Kenapa? Itu setan minta bantuan sama guru. Minta bantuan bacain air. Ya, tinggal bacain Fatihah doang rapi, gitu doang. Begitu. Biar ya lawan, biar setan kalah. Ya. Nah, ini kita belajar ini nih, apa nih, lagi bab ilmu ya. Nanti kita banyak cerita-ceritanya tentang ngaji ini. Masya Allah, luar biasa. Enggak sedikit perjuangan ulama-ulama, kiai-kiai kita di mana aja. Ya, di mana aja pastinya susah, enggak ada yang gampang, enggak ada. Enggak ada yang gampang, semuanya susah, susah. Kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lil ulama darajatun, bagi ulama mempunyai banyak derajat, fauqal mu'minina, di atas derajat orang-orang mukmin biasa, bisab'i mi'atin, mi'ati darajatin, dengan ya 700 derajat. Masya Allah, 700 derajat. Mabaina darajataini, apa-apa yang ada di antara dua derajat jaraknya adalah masiratu khamsimi'ati amin, perjalanan 500 tahun. Masya Allah. Antara derajat yang satu dengan derajat yang lain kan ada 500 tadi itu. Ya ada, ya ada 700 ya derajatnya itu. Ya, 700 derajat. Nah, antara derajat yang satu dengan derajat yang lainnya perjalanan jalan kaki. Jalan kaki masirah, jalan kaki 500 tahun. 500 tahun siapa itu kira-kira? Umur kita enggak ada. Masya Allah. Siapa ini tingginya orang ahli ilmu? Makanya kita jangan sampai kagak hormat sama ahli ilmu. Hormatin. Ya. Hormatin, cintain, apalagi guru. Apalagi ahli ilmu itu guru kita. Jangan kamu main-main, jangan cuek. Masing-masing yang punya guru gitu. Hormatin. Walaupun bukan guru kita, hormatin, apalagi punya nilai plus guru kita. Jangan kamu tentang-tentang bukan guru kamu, kamu cuekin aja. Jangan, enggak boleh. Ulama tuh. Iya. Begitu. Jadi ini motivasi buat kita nih, biar ngaji, biar senang. Ujiannya pasti banyak, enggak ada yang enggak ada ujian, semuanya penuh dengan ujian. Semuanya penuh dengan ujian. Masya Allah. Sampai sini aja. Wallahu a'lam bishawab.